bapa untuk memberikan korban kepada si anak, maka tidak perlulah kepada izin, dah sah. Kecuali anak-anak yang belum baligh. Ya, si bapa buat sembelih korban adalah beberapa orang yang dinamakan itu, dalam 7 orang tu rupanya ada 2-3 orang yang belum baligh. Yang belum baligh ini tidak sah untuk dia korbannya. Sebab kanak-kanak yang belum baligh, peruntukan ibadat untuk dia hanyalah akikah sahaja, bukan korban. Korban adalah cerita orang yang sudah baligh. Ya. Tiba-tiba, oh ini kecil lagi ni, ah peduli apa, aku nak jadikan dia untuk korban. Oh, tak sah korbannya sebab dia belum baligh. Dan tidak sah juga korban bagi si mati kecuali wasiat. 7 orang kongsi seekor lembu, yang pertama, orang pertama dan keenam masih hidup. Yang ketujuh, tukang sembelih ni kenal. Oh, ini dah mati dah ni yang ketujuh ni. Ah, peduli apa, masukkan dia seorang. Tak sah bagi orang yang sudah mati itu diberikan korban, kecuali atas wasiat baru sah. Habis macam mana kita nak hadiah pahala, hadiah korban pada orang mati? Oh, ada dia punya peruntukan daripada jalannya. Ya, tuan-tuan. Ijma' ulama', ittifaq mereka itu akan sahnya sadaqah atau hadiah pahala kepada si mati. Bahkan ada seorang besar di negara kita ni, di negara-negara, di negeri Indra Kayangan sanalah, jauhlah katanya. Dulu dia sangat kuat menentang bahawa tidak sah memberikan apa-apa pahala kepada orang, tidak sampai memberikan pahala kepada orang sudah mati, dengan dalil iza mata bani Adam in qata'a. Mati seorang anak Adam sudah terputuslah untuk dia dapat pahala, illa min salas, kecuali 3. Itu tentang dah faham ya, hadis itu dah habis dah. Ya, maknanya kalau anak-anak bagi dia pahala ke apa ke, dah tak ada. Ha, macam tu. Rupanya orang besar itu sekarang nanti mengakui pula, buat satu kenyataan YouTube, sampai menghadiahkan pahala seumpama bacaan Fatihah kepada orang yang sudah mati. Alhamdulillah, dulu kamu juga menentang benda ni kuat-kuat, sekarang kamu juga buat pengakuan bahawa sah memberikan hadiah membaca Fatihah kepada orang yang sudah mati. Maknanya bukan sekadar Fatihah sahaja, apa-apa nilai, apa-apa amalan yang ada nilai pahala, maka pahala itu boleh dihadiahkan, disedekahkan kepada orang mati. Itu ijma' ulama' dah sudah itu. Termasuklah ini korban. Korban kita namakan kepada orang yang sudah hidup, yang masih hidup, kemudian dia itu sedekahkan pahala korban itu pada si mati. Sampai pahala itu sampai, sedekah kepada orang mati, sedekah pahala korban kepada orang sudah mati, ijma' mengatakan sampai mereka itu, sampai pahala mereka ini. Habis.